Al-Hafidh Abul Qasim bin Asakir berkata, Uzair adalah putra Jarwah. Ada yang mengatakan dia putra Ibnu Suraik bin Iddi bin Ayyub bin Darzana bin Uri bin Taqi bin Usbu bin Fanhas bin Al-Azir bin Harun bin Imran. Dikisahkan pada suatu hari ia keluar ke persawahan yang senantiasa ia kerjakan. Ketika berangkat, ia singgah di sebuah bangunan yang telah porak-poranda di waktu tengah hari dan panas mulai menyengatnya. Ia masuk ke dalam bangunan yang telah porak-poranda tersebut, sedang ia masih di atas keledainya. Lalu ia turun dari keledai dan membawa sebuah keranjang yang berisikan buah tin dan satu keranjang lagi berisikan buah anggur. Kemudian ia berteduh di bawah bayangan bangunan tersebut dan mengeluarkan nampan yang ia bawa. Lalu ia mengeluarkan roti kering dan mencelupkannya ke dalam sebuah perasan anggur tersebut untuk dimakan. Kemudian lantas ia merebahkan tengkuknya dan menyandarkan kakinya ke tembok seraya memandang atap rumah tersebut dan memandang segala yang ada di dalamnya yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Ia melihat penghuninya yang telah musnah dan tulang belulang berserakan. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Ia bukan berarti meragukan Allah akan menghidupkannya kembali, namun ia merasa takjub. Maka Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, sedangkan di kalangan Bani Israel telah terjadi berbagai peristiwa dan kejadian besar. Allah kemudian mengutus malaikat kepada Uzair. Malaikat tersebut membuat hatinya agar berakal, matanya yang dapat memandang, sehingga ia memahami bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian malaikat tersebut menyusun jasadnya, sedangkan Uzair melihat dengan matanya sendiri. Kemudian malaikat membalut tulangnya dengan daging, rambut dan kulit, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Semua kejadian tersebut Nabi Uzair dapat melihatnya dan berpikir. Setelah selesai ia pun duduk dan malaikat tadi bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ya, Uzair menjawab, wah, sepertinya saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari, sebab memang sebelumnya ia tidur di siang hari dan dibangkitkan kembali di sore hari sebelum matahari tenggelam. Ia berkata, aku tinggal di sini hanya setengah hari saja dan tidak genap satu hari penuh. Malaikat tadi berkata, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah makanan dan minumanmu, yaitu roti kering dan perasan air anggur yang kamu peras. Keduanya belum lagi berubah. Demikian halnya dengan buah tin dan anggur yang tidak berubah dari kondisinya semula. Inilah, seolah-olah dalam hati Uzair mengingkari hal tersebut. Maka malaikat tersebut berkata, apakah kamu mengingkari apa yang aku katakan padamu? Lihatlah kepada keledai kamu yang menjadi tulang belulang dan telah hancur. Malaikat tersebut menyeru kepada tulang-tulang keledai tersebut, dan tulang belulang itu pun datang dari segala arah. Lalu malaikat tadi menyusun kembali tulang-tulang tersebut dan menumbuhkan bulu dan kulit padanya. Lalu malaikat meniupkan ruh kepadanya sehingga keledai tersebut bangkit dan mengangkat kepala dan telinganya ke langit, mengira bahwa hari kiamat telah tiba. Kemudian malaikat berkata lagi, lihatlah kepada tulang belulang keledaimu, bagaimana kami menyusunnya kembali satu sama lain di tempat semula, sehingga ia menjadi susunan tulang keledai tanpa daging. Lalu lihatlah bagaimana kami membungkusnya dengan daging,
Singkat cerita, Uzair kemudian menaiki keledainya untuk mendatangi rumahnya. Namun orang-orang tidak mengenalnya dan ia pun tidak mengenal mereka. Akhirnya Uzair tetap ingin masuk ke dalam rumahnya. Ternyata di rumah tersebut terdapat seorang wanita tua yang buta yang berusia 120 tahun tengah duduk di rumah tersebut. Wanita tersebut dulunya adalah budak mereka. Uzair meninggalkan kaumnya ketika wanita tersebut berumur 20 tahun yang sebelumnya mengenal Uzair. Ketika telah tua, maka wanita itu mengalami pikun. Uzair berkata, "Wahai ibu, apakah ini rumah Uzair?" Wanita itu menjawab, "Benar, ini adalah rumah Uzair." Wanita tersebut menangis seraya berkata, "Aku belum pernah mendengar seseorang yang menyebut-nyebut nama Uzair. Orang-orang telah melupakannya." Uzair berkata, "Aku adalah Uzair. Allah telah mematikanku selama 100 tahun, kemudian menghidupkanku kembali." Wanita tadi berkata, "Subhanallah, kami telah kehilangan Uzair selama 100 tahun dan kami tidak mendengar beritanya lagi." Uzair berkata, "Ya, Bu, aku ini Uzair." Wanita tadi berkata, "Uzair adalah seorang yang mustajab doanya. Ia senantiasa mendoakan yang sakit dan tertimpa musibah untuk diberikan kesehatan dan kesembuhan. Berdoalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihatmu. Bila benar engkau adalah Uzair, maka aku akan mengenalimu." Lalu Uzair berdoa kepada Allah dan mengusapkan tangannya ke kedua mata wanita tadi. Dan biiznillah langsung sembuh. Kemudian ia memegang tangannya seraya berkata, "Bangkitlah dengan seizin Allah." Maka Allah menyembuhkan kaki wanita itu. Dan ia pun dapat berdiri seperti sedia kala, seolah-olah ia lepas dari ikatan. Ia melihat Uzair dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu memang benar adalah Uzair." Lalu wanita tadi pergi ke tempat perkumpulan orang-orang Bani Israel. Anak Uzair adalah seorang anak yang telah berusia 118 tahun, sedangkan cucunya adalah pemuka di majelis tersebut. Wanita tadi berkata, "Ini Uzair telah datang kepada kalian." Namun mereka mendustakannya. Wanita itu tadi berkata, "Saya adalah fulanah, seorang budak wanita kalian. Uzair telah berdoa kepada Allah sehingga Allah mengembalikan penglihatanku dan menyembuhkan kakiku. Ia berkata bahwasanya Allah telah mematikannya selama 100 tahun lalu menghidupkannya kembali." Maka orang-orang pun mendatanginya dan anaknya Uzair ini berkata, "Ayahku memiliki tanda hitam di antara kedua pundaknya." Uzair pun membuka pundaknya dan ternyata ia benar-benar Uzair. Orang-orang Bani Israel berkata, "Di antara kami tidak ada yang hafal Taurat yang telah dibacakan oleh Uzair kepada kami. Namun Bukhtanasor telah membakar Taurat dan tidak tersisa kecuali sedikit yang dihafal oleh sebagian orang. Maka tuliskanlah kembali untuk kami." Memang di masa Bukhtanasor, ayahnya Uzair yang bernama Saruha telah menyembunyikan Taurat dengan cara ditanam di suatu tempat yang tidak ada yang mengetahui kecuali Uzair. Maka Uzair pergi bersama mereka ke tempat tersebut, lalu menggali dan mengeluarkan Taurat dari dalam tanah. Kertas Taurat tersebut telah membusuk dan tulisannya telah terhapus. Uzair duduk di bawah pohon untuk memperbaharui Taurat, sedangkan orang-orang Bani Israel berada di sekelilingnya. Tiba-tiba turunlah dua anak panah dari langit masuk ke dalam tenggorokan Uzair. Ia pun menyebutkan isi Taurat dan memperbaharuinya bagi Bani Israel. Dari sanalah orang-orang Yahudi mengatakan, "Uzair anak Allah." Karena melihat peristiwa dua anak panah yang turun dari langit tersebut, serta usahanya untuk memperbarui Taurat
dan mengurusi segala permasalahan Bani Israel. Ia memperbarui Taurat di daerah As-Sawa di rumah Hizkil, sedangkan daerah tempat ia meninggal bernama Sayar Abal. Ibnu Abbas berkata hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, "Wala naj'alaka ayatan linnas." Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi kami manusia, yaitu bagi Bani Israel. Ialah ketika ia duduk bersama anak-anaknya yang telah berusia lanjut, sedangkan dirinya masih muda. Sebab ketika anak-anaknya meninggal, ia baru berumur 40 tahun. Lalu Allah mengutus seorang pemuda yang sepadan dengan dirinya ketika ia meninggal dunia. Ibnu Abbas berkata, ia diutus setelah masa Raja Bukhtansar. Demikian halnya yang diungkapkan oleh Al-Hasan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan episode kedua.